pada pertandingan Liga 1 malam ini yang mempertemukan tim Singoedan Arema FC dan Rans Nusantara FC. Sementara ini, di babak pertama, Arema FC unggul 2-0 lewat gol dari Charles Lokolingoi di menit ke-17 dan menit 22. Data statistik pun menyajikan, Rans Nusantara lebih mendominasi jalannya pertandingan dengan 58% ball possession. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Rans Nusantara akan menempati posisi ke-7 dengan koleksi 33 poin. Sedangkan Arema FC, walaupun memenangkan laga ini, masih tertahan di posisi ke-16 dengan koleksi 24 poin.